Tak takut disaingi Marc Marquez, murid Valentino Rossi harap The Baby Alien kembali kompetitif. Pembalap Ducati, Francesco Bagnaia tampaknya tak gentar untuk bertarung dengan Marc Marquez. Francesco Bagnaia berhasil meraih gelar juara dunia pada musim 2022. Namun, dalam keberhasilannya tersebut, Bagnaia belum merasakan rasanya bersaing dengan Marc Marquez secara penuh. Pasalnya, Marquez saat itu masih belum tampil 100% akibat cedera yang dialaminya. Meski begitu, pembalap Ducati itu menegaskan dirinya tidak takut bertarung dengan Marquez. Bagnaia berharap Marquez kembali ke kondisi terbaiknya agar bisa bersaing secara sehat. Marquez adalah pembalap aktif di kejuaraan dunia yang paling sering menang. Tetapi beberapa tahun terakhir tidak mudah baginya. Saya berharap dia dapat memulihkan sensasinya sepenuhnya, dia sehat kembali, tutur Bagnaia. Terlepas dari itu, Bagnaia saat ini masih tampil konsisten dan memuncaki klasemen sementara MotoGP 2023. Sementara itu, Marquez masih terus berjuang untuk bisa menyelesaikan balapan dengan baik.